kenapa rumah saya kok tak bikin begini? Begini loh alasan saya. Simak sampai habis ya. Jadi ada momen-momen yang paling ditunggu-tunggu. Penjelasan. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Afid Vlog Blitar. Nah, ini ceritanya namanya ini tadi barusan dirubah sama suhunya. Jadi kemarin namanya Afid Deso. Nah ini sekarang ini tadi berbincang-bincang sama Mas Blakraknya. Cari solusi ya namanya akhirnya sama suhunya kan ngelih namanya Afid Vlog Blitar. Jadi teman-teman biar tahu kenapa ini namanya diganti. Nah ini tadi ngobrol-ngobrol sama Mas Blakrak. Nah kemarin juga ada teman-teman dari, kalau nggak salah masnya dari Banyuwangi ya, kemarin sempat menanyakan, wah sampai kaget, sempat menanyakan gimana caranya atau kiat-kiat sukses di YouTube loh, padahal aku di Wiklio. Nah ini kemarin kan suruh menanyakan kepada Mas Blakrak. Nah ini kebetulan pas lagi melekan ngopi di sini kita berdua toh. Jadi ini teman-teman, ini tadi pertama Pak Afid itu kesini aslinya mumet channelnya wis bar munet tapi kok penontonnya panggah sepi. Terus Mas Peter kok saiki rame karena Mas Peter wis saya carikan karakter, maksudnya wis tak golek nih fokusnya di mana. Jadi Peter kemarin 2 minggu 3 minggu yang lalu, paling sebulan malah dia. Hampir 1 bulan. Dia podong ini kepada Pak Afid di Moro, dia kok konsultasi. Aku itu dubie, seharusnya aku nggak iso panggang ini terus. Jadi pertama gini, ter kamu harus fokus kemana dulu. Lek wis fokus neng ini karakternya, nah, akhirnya kan Peter garapnya saat ini TKI ya. TKI. Jadi kalau kamu bahas masalah TKI, masalah rumah hasil TKI, masalah jadi TKI di rumah sukses ya, usahakan itu terus yang kamu bahas. Jadi YouTube itu boleh nih penonton gak bingung. Jadi di YouTube itu podo ibarat uang bakulan. Jadi misalnya hari ini jual sate, satu minggu jual sate lekas oleh pelanggan, terus satu minggu lagi ganti jualan nasi pecel lekas oleh pelanggan, otomatis apa jenis pelanggan sate emang lek moro arep golek sate enak sego pecel kan enggak butuh kan kan. Iya betul. Ganti sego pecel, terus sego pecel sasi ngarep ganti tahu lontong, itu selamanya enggak akan menemui, ibaratnya enggak menemukan titik temu. Enggak konsisten ya. Bingung. Pembeli itu bingung. Akhirnya malah enggak jalan, malah rusak. Akhirnya kabeh enggak payu dagangannya. Kan malah magak ya setengah. Nah, akhirnya Mas Peter saya fokuskan, saya suruh, "Wes, saiki daganganmu bahas masalah DKI. Tenaga kerja Indonesia. Gimana kok bisa-bisa bangun rumah, tipsnya gimana, suka dukanya jadi TKI TKW itu gimana, kok bisa hemat, bisa mengeluarkan uang, kalau misalnya TKI-nya TKI yang kurang beruntung itu alasannya kenapa itu enggak hasil." Terus kalau anu Mas, ini kan kebanyakan itu sing paling enak, kebanyakan kan teman-teman itu juga vlog harian Mas. Kebanyakan kalau vlog harian itu terus ya apa Mas ya? Kalau vlog harian itu harus sing diandalkan berarti kan personal ini kan kitanya. Jadi lah kalau kita bisa menjual personal kita, iso membangkitkan karisma nek dhewe itu kita kegiatan apapun laku. Intine wong ki demen karo personal kita, pribadi kita. Mau loh, Mas. Sing paling caranya, sulit caranya yang itu memang paling sulit. Jadi paling sulit vlogger itu paling sulit. Aku lek mek gur ngarahne YouTuber tutorial, YouTuber ngene-ngene insyaallah itu lebih enggak sampai 10 bulan insyaallah dadi YouTuber. Bisa. Tapi lek vlog aku koyo lek vlog itu paling sulit. Karena dia harus menghidupkan karakter. Cuma kan vlog itu kan sebenarnya bikin kontennya lebih mudah, cuma lebih kualitasnya mudah, iya.
lebih kualitas. Mudah, tapi ya harus berbobot. Maksudnya ini loh. Ketika kita mau nge-vlog, Pak, wis sampean harus berpikir dulu apa yang harus saya bahas untuk diberikan penonton. Terus penonton itu lek takjak nge-vlog iku kok oleh manfaat apa? Oleh hiburan apa kok vlogku ngono lho. Nek misale sampean ngene iki karena ngomong-ngomongan kan wis genah to ada manfaat. Oh, penontonku oleh manfaat masalah YouTube. Ini masukkan pelajaran lah. Pelajaran. Jadi usahakan setiap nge-vlog itu pikirkan manfaat apa yang akan didapat penontonku. Oh iya 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 iya. Jadi penonton ini usahakan penonton ini sampean subscriber sampean ini selalu penasaran apa yang sampean bahas. Jadi menonton itu aku lihat nonton ini pasti ada manfaatnya. Nah, intinya akan karo-karo penasaran. 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 Pengen ngrungok nih selanjutnya arepe nyekip arepe anu ki penasaran. Ndak skip-skip karena penasaran apa yang akan dikatakan selanjutnya. Nah itu sing sulit kan membentuk iku mau ya, membentuk karakter. Iya, jadi sampean sebelum empakne kamera harus sudah ada topik dulu. Jadi ini teman-teman kayak seperti itu ya, ini kita sama-sama belajar. Jadi mungkin teman-teman kemarin yang ada menanyakan, nah ini mungkin ini bisa bermanfaat. Jadi saya sendiri nyapa kok panggah setiap hari, hampir setiap hari nek kene gitu ya, ini belajar gitu. Kayak vlogku sing blakrak tim sing tak ganti blakrak vlog Jawa, blakrak vlog Blitar ya, tak ganti blakrak vlog Blitar ya. Kenapa selalu ramai? Karena penasaran. Setiap saya upload itu penasaran karena judul saya ya bikin penasaran, isi yang saya sampaikan juga dari penasaran. Misalnya omahku kontroversi ini nah saya bahas. Nyapa omahku kok tak gawe ngene, tujuanku ngene lho. Lah otomatis wong mesti pengen tahu penjelasannya, Pak. Jadi di awal judul harus menarik, bikin penasaran. Terus enek cuplikan. Kenapa rumah saya kok tak bikin begini? Begini loh alasan saya. Simak sampai habis ya. Jadi ada momen-momen yang paling ditunggu-tunggu. Penjelasan yang ditunggu-tunggu oleh para subscriber. Bagus sing angel kan membikin penasaran, membikin golek terus konsepnya. Golek konsep. Wis duwe bahan apa belum gitu. Sama cara pengamatan penyampaian kita pun juga ya iku sing ya, makanya kan YouTube itu lek ku ngarani menganalisa ya ndak cukup 1-2 bulan, 3 bulan. Bisa membentuk karakter enggak bisa 1-2 bulan, bisa bertahun-tahun. Jadi teman-teman mungkin channel saya itu 6 bulan sudah monet. Itu monet bukan karena saya pribadi, bukan. Nah, itu saya akui. Jadi saya itu bisa monet 6 bulan itu ya karena beliau dari teman-teman ini aku dumpleng, istilahnya kan seperti itu. Nah sekarang piye aku bisa ini ya pingin, jadi teman-teman mungkin juga merasakan sekarang saya pengen vlog sendiri tanpa siapa-siapa tapi penontonnya banyak ya kan, itu sampai, kan sampean kudu harus punya ya pemikiran yang tajam. Maksudnya tajam ini harus pandai-pandai mengambil situasi. Misalnya sampean nek dalan yo kaya hadir ning panggung rejo. Enek bakul jeruk ning tengah alas. Sampeyan harus langsung berpikir cedek. Kuwi bakul jeruk nyapa kok gak malah ning rame-rame ben enek sing tuku. Iki nyapa kok malah ning tengah alas. Nah, lek sampeyan percedhek langsung mandek jeder. Sampeyan tuku langsung wawancara karo sing jual. Jogeran. Misale. Halo Mas, no. Ini kok aneh sampeyan ini jualan jeruk, jualan buah kok malah di tengah hutan. Terus siapa yang mau beli wong dodolan yang rame angel payune. Apa meneh tempat sepi. Iso kan gawe judul jualan malah di tengah hutan, siapa yang mau beli. Nah, otomatis kan penasaran kan. Terus wawancarane dengan cuplikan misalnya. Sampean sudah berapa tahun Mas jualan kok di hutan? Kenapa kok enggak di tempat yang rame? Alasannya opo, terus omsetnya sampean per hari piro dodolane tengah alas. Kayak kan ngijeni lho. Ngijeni sendiri. Nah, kalau dhewe wis cerdas, wis iso ngamati, semua jadi konten, ibarat nyangkru wong ini jadi konten, tinggal kita golek
golek bahan pembicaraan yang bermanfaat. Karo membuat konsep sing apik, konsep sing bermanfaat. Jadi penonton itu ndelok ya seneng, seneng ya mendapat manfaat. Mendapat manfaat apalagi para-para YouTuber pemula itu kan kabeh semua butuh masukan ya, butuh masukan semua. Saya kira rata-rata itu pengen juga channelnya itu bisa berkembang dengan cepat. Sing setiap ngupload, sing nonton juga banyak. Rata-rata yang diharapkan kan seperti itu. Sekarang piye caranya Amri bisa seperti itu? Jadi salah satunya ya itu mau ya tadi teman-teman. Yes, mudah-mudahan lah ini bisa membawa manfaat. Terus aku ya dolan dene ya sama-sama belajar. Jadi teman-teman penonton mungkin yang belajar ya monggo sama-sama belajar. Aku ya enggak bosan-bosan nih belajar wis mbuh sampai kapan loh. Namanya YouTube kan intinya tetap harus belajar. Enggak ada harus tidak ada kata tidak belajar. Maksudnya tidak ada batasnya untuk belajar. Tidak ada batasnya ya. Hal apapun enggak di YouTube saja. Kemarin kayak channelnya Mas Guntes itu ternyata juga 3 tahun ya, 3 tahun 4 tahun dia belajar di YouTube. Sekarang Mas dia Guntes baru menemukan nah sekarang baru menerima hasilnya. Sekarang wis merasakan lah. Mungkin lek sing sik 6 bulan 7 bulan wis mau itu ngeloh. Ada anak buah saya itu yang setahun 2 tahun sampai sekarang 3 orang itu sampai 2 tahun belum mendapat apa-apa ya. 3 tahun ya. 3 tahun dari Tulungagung, dari Malang karo Blitar Utara sih. Itu didikan saya dari nol. Karena piye yo? Ya enggak tahu saya tuh maksudnya yo mungkin yo piye yo karaktere kurang terbentuk mungkin. Ya, paling sulit bentuk karakter. Bentuk karakter itu kalau enggak sering belajar, sering bikin konten, bikin konsep, kadang kan seperti itu. Terbentur waktu pekerjaan juga jadi enggak bisa. Mergo YouTube itu difokuskan. Iya. Iki aku kudu oleh duit sakmene yo enggak iso, ya toh. Enggak bisa. YouTube tidak bisa ini. Tidak bisa dikejar. Dikejar. Ini apa-apa? Dikejar kebutuhan, cara kasarane selak nggih. Nagih selak nggih bayar utang enggak kena, tapi yang penting kita tetap belajar dan berusaha. Oke, terima kasih teman-teman semua kata-katanya Mas penutupnya. Semoga pokoknya semua teman-teman baik YouTuber maupun bukan intinya semua butuh belajar dan kerja keras. Tidak ada kesuksesan di YouTube maupun kerja. Gak ada kesuksesan yang mudah lah ini. Semua butuh kerja keras dan kesabaran. Lek Mas Blakra itu memang sekarang gak kerja ini yo mek gawe konten mangan yo mek seperti itu. Karena wis kadungan channelnya gak satu teman-teman. Nah, channelnya gak satu. Totalitas. Maksudnya totalitas sih. Lek aku pengen jadi konten kreator, ya konten kreator sekalian aku tak lepas semua jenis pekerjaanku dulu mebel. Aku terjun iki. Jadi enggak cuma satu channel pendapatanku, ada 5 channel. 5 channel. Berarti ya memang dia kerjanya ya YouTube gitu lah. Dari tapi karena dia sudah wis berjuang tenan, sekarang sudah hasil ya wis enggak ada kerjaan, tapi lele koyok sik kita mungkin sing belum menghasilkan. Saya meninggalkan kerjaan karena hasilnya wis lumayan dari YouTube dikira wis tak perkirakan wis cukup lah. Buat untuk, apa? Aku cek mempertahankan pekerjaan yang lama. Ini kan untuk kebutuhan wis tercukupi lah untuk kebutuhan. Apalagi kan ning hobi iki. Hobi fotografi, videografi, editing itu hobi. Intinya seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai tutup Mas. Ngelek sing nutup sampean iku iso bermanfaat ya tambah akeh. Semoga. Pokoknya simak terus video dari Mas Afid Vlog Blitar. Ini namanya baru disahkan malam ini ya. Vlog Blitar. Simak terus video-videonya besok-besok. Semoga mulai hari ini makin berkualitas ya Pak. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih untuk masukannya Mas Blakra yang selalu memberi support. Mudah-mudahan beliau tidak bosan-bosan karena yo usia seusia saya ya teman-teman tuh harus tahu seusia saya itu tidak mungkin bisa menerima secepat kadang
sekarang dikasih tahu besok wis lupa nebel. Itulah karena memang faktor usia itu pengaruh ya kan. Pengaruh beda kalau memang si usia di bawah 30 itu mencerna lebih enak. Nah, ini si usia kayak gini tuh wis pikirannya tambah bekerja, si ngurusi penggayaan, si esok si lungo-lungo, urung mikir ditagih hutang. Nah, itu kadang-kadang seperti itu. Yes, kita yang penting tetap belajar dan berusaha. Ya, gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai sini dulu. Sampai sini tuh, Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.